بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني وأخواتي حفظكم الله جميعا جماعا لرحمة الله سبحانه وتعالى تي داتراس دري بم كتاب البداية والنهاية يعني تولي الحافظ الكبير ابن كثير رحمه الله تعالى صلى صورا ولما بصار مذهب شافعي الذي اليوم يسن كتاب dari sejak pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta berlanjut bagaimana proses penciptaan langit kemudian bumi atau sebelumnya bumi terlebih dahulu dalam empat hari kemudian langit dalam dua hari lalu Allah menciptakan malaikat jin kemudian manusia lalu Ibnu Katsir menyebutkan banyak kisah tentang peristiwa yang terjadi pada sejarah perjalanan keturunan Nabi Adam dan pada hari ini di malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas nabi terakhir dari Bani Israel Penutup Nabi dari Bani Israel Yang mana salah satu tujuan diutusnya Nabi ini Adalah untuk memberikan kabar gembira bagi Bani Israel Akan diutusnya penutup para Nabi secara umum dan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya kita membahas tentang Maryam alaihassalam. Yang mana seorang wanita yang suci. Yang senantiasa menghabiskan hidupnya berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Sebagaimana ibunya Hanna bintu Faqud. Yang merupakan istri dari Imran. Yang Allah sebutkan dalam surat Al-Imran yang telah bernazar ketika Allah anugerahkan di dalam rahimnya seorang anak ini ia bernazar rabbi inni nadhartu lakama fi batni muharraran fataqabbal ya Allah aku bernazar kepadamu dikarenakan engkau telah menganugerahkan anak untukku aku bernazar untuk anak ini akan Difokuskan semata-mata berkhidmat untuk Baitul Maqdis, beribadah di Baitul Maqdis, yaitu Al-Masjidul Aqsa yang saat ini kita ketahui. Hingga terjadilah apa yang terjadi ketika Allah mengutus malaikat Jibril dengan membawa ruh yang Allah ciptakan dari kalimat kun, bukan kalimat kun. Ruh yang Allah ciptakan dari kalimat kun. Bukan kalimat kun. Ini akan fatal konsekuensinya jika seorang mengatakan Isa itu kalimat kun dan kalimat Allah adalah sifat Allah maka ini adalah aqidah Nasarah yang mereka meyakini Allah adalah Nabi Isa dan Nabi Isa adalah Allah. Uh, maksudnya Isa adalah Yesus dan Yesus adalah Allah. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya Isa itu adalah kalimat kun. Sementara kalimat Allah, kalamullah adalah bagian dari Allah, sifat Allah, dan segala sesuatu yang merupakan sifat Allah, bukan makhluk. Baik, fa'ala'ku lihat, datanglah Jibril alaihissalam kepada Maryam, lalu ditiupkan hingga akhirnya ruh yang ditiupkan ini masuk ke dalam rahim Maryam, dan sebagaimana kata Ibnu Khidir, Maryam pun mengandung Nabi Isa ini selama... 9 bulan kurang lebih sebagaimana wanita normal ketiga uh, mengalami kehamilan. Faaja ahl makhab ketika ia mulai merasakan detik-detik mulai ada kontraksi bahwasanya bayi ini akan lahir, dia pun berusaha sebenarnya ingin menjauh dari Bani Israel karena Bani Israel tidak mungkin mempercayai Alasan yang disebutkan oleh Maryam, karena di benak manusia, yang mana pada saat itu yang paling fenomenal adalah ilmu kedokteran, pada saat itu yang paling fenomenal adalah ilmu kedokteran, sebagaimana pada zaman Nabi Musa yang paling fenomenal adalah ilmu sihir, sehingga mujizat dari Nabi Musa untuk mengalahkan yang fenomenal pada saat itu. Sebagaimana mujizat Nabi Isa untuk mengalahkan fenomenal yang pada saat itu juga, manusia pada zamannya Maryam yang mereka ketahui tidak mungkin seorang anak lahir kecuali dari ayah dan ibu. Maka, ketika Maryam menyadari hal ini, ia pun berusaha menjauh hingga masa-masa mahal -masa kontraksi untuk melahirkan ini mulai terasa. Faaja Ia terpaksa mendatangi pohon kurma yang disebutkan Ibnu Kathir. Tempat tersebut berada pada Baitul Lahm. Atau yang kita kenal pada hari ini dengan Bethlehem. Disitulah Nabi Isa dilahirkan. Ketika Nabi Isa terlahir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam wa huzzi ilaiki bi dan kami wahyukan perintahkan kepada Maryam untuk menggoyang pohon kurma hingga berjatuhanlah rutab kurma-kurma yang masih muda yang masih mengkal untuk dijadikan oleh Maryam makanan sehabis selesai dari proses persalinan ini. Kemudian Allah ketika Mendengarkan Maryam ini mengatakan ya laitani mittu qabla wa kuntu nasyyan mansiya duhai sekiranya sebelum peristiwa ini aku meninggal saja atau aku menjadi sesuatu yang tidak pernah dikenang. Ucapan Maryam ini menunjukkan bahwasanya ujian yang Allah berikan untuknya sangatlah berat apalagi ia seorang wanita. Tapi demikianlah al jazau min jinsil amal. Inna ma jaza bi bala. Kata Rasulullah, besarnya pahala yang akan didapatkan oleh seseorang, ini akan selaras dengan besarnya ujian yang akan diberikan kepada orang tersebut. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat Maryam, yang untuk dikenang oleh manusia, bahkan sampai hari kiamat kelak, namanya disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quran, dan itu kekal. Ia pun harus menghadapi konsekuensinya, yaitu bersabar terhadap ujian ini. Begitu juga anaknya Nabi Isa yang akan kita sebutkan ujiannya, dan begitu juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau diuji, diuji dan diuji, bahkan disakiti oleh kaumnya, dituduh pendusta, dituduh tukang sihir, tukang dukun, bahkan orang gila oleh Abu Lahab pamannya sendiri. Abu Lahab ibni Abdul Muttalib, nama aslinya Abdul Syams ibni Abdul Muttalib ibni Hashim, paman dari Rasulullah yang seharusnya melindunginya justru menundunya yang tidak-tidak. Tapi ternyata semua itu agar Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu ketika kita berdoa di dalam salat kita baik itu ketika sujud atau sebelum salam dari tasyahud akhir atau di tengah malam atau antara azan dan iqama ketika kita berdoa atau misalnya sebelum sebelum maghrib setelah asar di hari Jumat atau seorang ketika menjelang ingin berbuka atau akan berbuka ketika dia berdoa Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Angkatlah derajatku. Masukkanlah aku ke surgamu yang paling tinggi. Di surga yang bernama Firdaus. Tapi ketika kita diuji oleh Allah, kita pun mengatakan, Ya Allah, apa lagi ini ya Allah. Lah bukankah kita ketika berdoa, ingin doa kita dikabulkan, kita ingin diampuni dosa-dosanya, ada konsekuensinya. Seorang ingin diampuni dosanya ada konsekuensinya dalam sahih muslim Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dan juga ada dalam sahih bukhari dari hadis Aisyah hadis Abu Hurairah dan dan selainnya ma al muslim min nasabin wala hammin wala ghammin wala maradin hatta syaukat yusakuha illa kafaratun dzunubi tidaklah seorang muslim ditimpa uh, musibah gundagulana stres ataupun duri yang menusuknya melainkan itu sebagai penggugur bagi dosa-dosanya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna tajri ala liyabasi. Engkau menginginkan suatu cita-cita yang sangat tinggi tapi tidak melewati prosesnya. Mustahil engkau bisa mendapatkan cita-cita tersebut sebagaimana halnya kapal yang ingin berjalan mustahil kalau tidak dipindah ke laut atau di danau hanya diletakkan di darat. Seperti itulah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki yang namanya ahkam qadariya kauniyah. Allah memiliki memiliki ketetapan takdir yang kita kenal dengan hubungan sebab akibat. Kita ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya, maka seorang harus mempersiapkan konsekuensi dari doa yang ia minta tersebut. Maryam alaihassalam. Ketika itu pun فناداها من تحتها ألا قَدَ جَعَلَ ربك تَحْتَكِ <سَرِيّ> Lalu Jibril pun memanggilnya dengan perintah dari Allah, wahai Maryam janganlah engkau bersedih. kita <سَرِيّ> karena dari atas engkau mendapatkan makanan yaitu korma yang berjatuhan. Kemudian dari bawah mengalir sungai. Di bawah kakimu silahkan minum dan makan sepuasmu. Wakuli, washrabi, Makan dan minumlah dan jadikanlah ini sebagai penyejuk matamu. Artinya ini baru mukaddimah dari balasan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Sebagaimana balasan pertama yang Allah berikan bagi Ummu Ismail Hajar alaihissalam ketika ditinggal oleh Ibrahim ketika anaknya sudah menangis kekeringan karena ingin menyusu dari ibunya yang sudah tidak mendapatkan air dan nutrisi ke dalam tubuhnya sehingga tidak ada nutrisi untuk memproduksi susu, Ismail pun menangis hingga Hajar ini nggak tega untuk melihat wajah anaknya yang kehausan. Ia pun berlari ke bukit sofa, memanggil sekiranya ada orang yang lewat. Tidak ada ia turun naik ke bukit Marwa, memanggil ke sana dan ke sini sekiranya ada yang lewat. Sampai tujuh kali ternyata tidak ada yang lewat. Lalu Allah berikan balasan yang pertama, datanglah Jibril alaihi salam mengepakkan sayapnya antara sofa dan marwah dekat ke hingga keluarlah air zam-zam yang kekal sampai hari ini dan sampai hari kiamat kelak. Baru mukaddimah, balasan pertama untuk Maryam, makan dan minumlah, gak usah bekerja. Allah sudah jamin. Kemudian kata Allah, Wa imma tarayinna minal bashari ahadan. Fakuli ini nazar tulir rahmani sauman falan ukal lima Pergilah kepada Bani Israel. Perlihatkan kepada mereka anak ini. Tapi Jangan sekali-kali engkau mengeluarkan sepatah kata pun kepada mereka. Karena Allah ingin memperlihatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Maryam sendiri pun tidak pernah terpikirkan bahwasanya peristiwa itu akan terjadi. Maryam pun membawa anak ini sesuai perintah dari Allah. bihi tahmilu. Datanglah Maryam yang membawa anak yang baru saja dilahirkan ini kepada Bani Israel. Bani Israel ketika itu yang dimaksud adalah orang-orang Yahud, dan Yahud ini pembunuh para nabi. Kita sudah sebutkan bahwasanya mereka membunuh nabi Syaya, membunuh nabi uh, juga membunuh nabi Yeremia, Irmia, dan seterusnya, bahkan disebutkan juga membunuh Zakaria, ada khilaf di kalangan para ulama, dan juga nabi Yahya dibunuh oleh orang-orang Yahud pada kisah yang telah kita sebutkan datanglah Maryam alaihissalam membawa anak kecil ini bayi yang baru lahir lalu mereka pun mengatakan ya uktah Harun ya Mariaam wahai Maryam sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang sangat keji tidak pantas bagi seorang sepertimu Kenapa ya uktah Harun Setahu kami, engkau ini adalah seperti Harun di dalam beribadah kepada Allah. Harun, ketika itu disebutkan salah seorang dari Bani Israel yang sangat taat dan mendedikasikan hidupnya semuanya untuk berkhidmat beribadah di Baitul Maqdis, yang ibadahnya kurang lebih seperti Maryam. Sehingga pun mereka mengatakan, "Wahai seorang yang kami, yang kami anggap begitu hebat ibadahnya seperti Harun, maka anak Abu kimra asaw, ayahmu Imran adalah imam kami, panutan kami. Warna kanat ummu kibagia dan ibumu seorang wanita yang terhormat, wanita yang baik-baik, bukan seorang pelacur." Bisa-bisanya engkau melakukan perbuatan sekeji ini. Ini ucapan Bani Israel. Apa kata Maryam? Menjawab hal ini, ia sedang tertuduh sekarang dengan bukti yang menguatkan ucapan Bani Israel, karena menurut logika manusia tidak mungkin seorang memiliki anak melahirkan anak tanpa ada laki-laki yang membuahinya. Tapi Allah sudah memerintahkan kepada Maryam untuk tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepada siapa saja. Apa yang ia lakukan? Fa'asyarat ilai. Maryam pun mengatakan silakan tanya sendiri kepada anak ini. Bani Israel yang dikatakan oleh Maryam untuk bertanya kepada anak ini mereka menganggap Maryam mengolok-olok kami dia udah terjatuh ke dalam kesalahan, sekarang ingin menghina kami menanyakan kepada anak kecil yang baru lahir. Yang secara medis tidak mungkin bisa berbicara. Hingga akhirnya Allah pun memberikan kekuatan kepada Maryam dan untuk menjadikan anak kecil ini sebagai bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman menceritakan ucapan anak kecil ini qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya berkatalah nabi Isa yang masih kecil ini wahai bani Israel aku adalah abdullah abdullah artinya hamba Allah ini ucapan pertama yang disebutkan oleh nabi Isa karena kenapa di sini untuk memberitahukan kepada Bani Israel kalau mereka mau berpikir bahwasanya Nabi Isa itu adalah sama halnya dengan manusia yang lain, hamba bagi Allah. Makanya ketika orang-orang Nasara mengklaim bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah, Allah berfirman, "Takadu samawati yatafattarna min fawqihin." تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. كذا الله ketika أنك mengatakan الله memiliki anak yaitu dengan menjadikan Nabi Isa ini sebagai anak, langit dan bumi hampir saja pecah berantakan. Kenapa? Langit dan bumi yang begitu besar ini tidak kuat untuk mendengar tuduhan keji ini bahwasanya Allah mengangkat seorang anak. Begitu kejamnya dan begitu jahatnya ucapan yang menuduh Allah memiliki anak ini membuat matahari dan membuat matahari, bulan, langit dan bumi ini ingin hancur berkeping-keping. Kemudian kata Allah, Wa ma tidak pantas bagi Allah untuk mengangkat makhluknya sebagai anak. Kenapa? Kita akan sebutkan nanti kenapa Allah mensucikan dirinya dari mengangkat anak. Yang intinya, yang membutuhkan anak ini adalah manusia. Kenapa? Karena manusia ini hidupnya tidak sempurna dan butuh disempurnakan dari hal yang lain. Ketika seorang hidup sendiri menjomblo misalnya, dia akan merasakan kesepian. Kenapa? Allah jadikan ketenangannya ini pada pasangannya. وَمِنْ آيَاتِهِ عَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً Allah sudah jadikan naluri, kata Allah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Wahai para laki-laki, kalian tidak akan bisa merasakan ketenangan kecuali kalian bersama pasangan-pasangan kalian. Ini naluri. Sehingga seorang sudah terbentuk dalam benaknya ketika dia masa kanak-kanak, masuk remaja, mulai dewasa mencari pasangan. Hanya saja Orang-orang yang beriman, Allah jaga dengan pasangan yang halal. Adapun orang-orang yang hidupnya seperti binatang yang mereka tidak memperdulikan dari yang halal atau yang haram pasangannya, bahkan ada yang terong dengan terong. Kemudian kata Allah, membantah orang-orang yang mengang, mengklaim bahwasanya Allah mengangkat Nabi Isa ini sebagai anak, maka Nabi Rahmani, Ketika seorang sudah berkeluarga, kemudian rumah tangga ini belum dianugerahi anak, maka sebesar apapun rumahnya, serame apapun lingkungan pergaulannya, maka akan muncul rasa kesepian dari anak. Sebagaimana yang diceritakan oleh Zakaria yang sudah kita sebutkan pada kisahnya. La fardan wa anta khairul Ya Allah, Manusia sangat banyak yang engkau berikan keturunan, maka janganlah engkau membiarkan aku hidup sendirian tanpa keturunan. Artinya, manusia miliaran, engkau berikan anak di antara mereka, ada yang mukmin, ada yang kafir, dengan kekuatan kemahakuasaan-Mu. Ini ya Allah, satu saja buat aku, sampai Allah menganugerahkan bagi Zakaria Yahya yang sangat luar biasa yang sudah kita ceritakan. Adapun Allah, hidupnya maha sempurna. Manusia ketika tidak tidur, maka mereka dikatakan sakit. Dengan mengidap penyakit insomnia. Penyakit nggak bisa tidur. Kenapa mereka harus tidur? Karena hidup mereka ini ketika bekerja, menguras energi. Ketika energi ini terkuras, mereka butuh makan, dan butuh istirahat. Ini hidup manusia yang sempurna. Pada hakikatnya kurang. Adapun hidup Allah dan kekuatan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi kita semua diciptakan. Dan segala apa yang ada pada alam semesta ini. Tidak sedikit pun mengurangi dari kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di akhir surat Qaf. Walaqad khalaqna samawati wal arda wa ma fi sittati ayamin wa ma min lughum. Allahu akbar. Sungguh kami telah ciptakan langit dan bumi dalam enam hari. Dan beserta apa yang ada di antara keduanya langit dan bumi ini. Dan kami sama sekali tidak tersentuh oleh yang namanya rasa capek. Sehingga Allah tidak butuh makan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak mengantuk dan tidak pula butuh tidur Kenapa? Yang butuh tidur itu adalah yang kehilangan energi ketika bekerja Yang butuh makan adalah ketika mereka merasakan lapar Butuh suplai nutrisi ke dalam tubuh mereka Kenapa? Karena ketika bekerja terjadi reaksi kimia dan biologis di dalam tubuh mereka Hingga menghabiskan energi Mereka butuh untuk tambahan energi ini mengembalikan energi waja'alna laila libasan waja'alna nahara ma'asha adapun Allah hidupnya maha sempurna kekuatannya maha sempurna dan ia maha mampu atas segala sesuatu sehingga ketika seorang mengatakan bahwasanya Allah membutuhkan anak Sungguh dia telah menuduh Allah butuh kepada makhluknya. Makanya ketika Allah membantah orang-orang Nasara pada firman-Nya qul ahad. Allahu samad. Katakanlah dialah Allah yang maha esa, maha satu. Allahu samad ilaihi Allah tempat kembali dan bergantungnya segala sesuatu. Semuanya butuh Allah. Adapun Allah tidak butuh kepada makhluknya. Dalam surat Fatir Allah berfirman, Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal hamid. Wahai sekalian manusia, kalian tuh yang butuh sama Allah. Adapun Allah nggak butuh sama kalian. Kok bisa bisanya Allah butuh sama kalian? Kalian dulu nggak ada. Kok bisa bisanya Allah butuh dengan Nabi Isa? Sebelum Nabi Isa ada kemana? Nah coba gunakan akal kalian kata Allah wahai orang-orang Nasara yang mengangkat Isa sebagai anak Allah. Kalian tidaklah mengatakan Allah mengangkat Nabi Isa sebagai anak. Kecuali kalian telah menuduh hidup Allah. Memiliki kekurangan. Maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Karena yang membutuhkan anak ini manusia yang butuh, makhluk yang butuh melengkapi hidup. Adapun Allah hidupnya maha sempurna. Kita lanjut. Maka nalillahi ayyattakhidami Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Tahu nggak sih kalian? Kok bisa-bisanya Allah butuh anak? Padahal, إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ Kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya akan mengatakan kun. Maka semuanya terjadi. Kok bisa-bisanya Allah jadi bergantung kepada Nabi Isa? Makanya di dalam riwayat Imam Ahmad, pada peristiwa ketika awal-awal hijrah di tahun lima kenabian, Ketika itu Rasulullah musyawarah dengan sebagian sahabat yang tertindas di Mekah. Rasulullah mengisyaratkan untuk mereka hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Karena di sana ada seorang raja yang bernama Ashama dengan julukan Najashi, raja Ethiopia. Raja yang sangat adil tidak pernah menzalimi orang. Ringkas cerita, ketika para sahabat yang pertama Uthman bin Affan dengan istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat yang lain pergi, lalu rombongan kedua ada Ja'far ibn Abi Talib. Hingga akhirnya orang-orang Quraisy tidak mau tinggal diam. Mereka pun mengutus dua orang utusan Quraisy untuk meminta Raja Ethiopia mengembalikan orang-orang yang berhijrah ke Habasya ini. Diutuslah Amr ibn al-As sebelum masuk Islam dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Sesampainya di sana, terjadi apa yang terjadi kita ringkas ceritanya, hingga Amr ibn al-As mengatakan, karena Najasyi seorang Nasrani, Najasyi Raja Etopia seorang Nasrani, Amr ibn al-As pun mengatakan, wahai ashama sahabatku, karena memang sahabat Amr ibn al-As. Orang-orang ini, yaitu kaum muslimin yang berhijrah di tempatmu ini, mereka telah mengatakan ucapan yang tidak pantas terhadap Isa bin Maryam, Tuhan kalian. Akhirnya dipanggillah Ja'far ja sebagai juru bicara kaum muslimin ketika itu sebagaimana yang diceritakan Ummu Salamah. Ketika datang Ja'far ja mewakili kaum muslimin, bertanyalah Ashama. Wahai Ja'far. Ja apa yang kalian yakini tentang Isa? Jesus. Maka kata Nabi Isa, "Ma naqulu illa kama qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fi ma unzila ilaihi." Tidaklah kami mengucapkan satu kata pun tentang Nabi Isa, kecuali apa yang diucapkan oleh Nabi kami dari wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Kemudian, beliau pun mengatakan bahwasanya Nabi Isa ini adalah hamba dan utusan Allah. Hamba yang tidak boleh diserahkan kepadanya ibadah, akan tetapi ia rasul yang tidak boleh didustakan. Berita yang ia sampaikan wajib untuk dibenarkan Dan apa yang ia perintahkan wajib untuk diikuti Dan apa yang ia larang wajib untuk ditinggalkan Ketika itu penasehat-penasehat ashamah Yang disebut dengan batariqa, Pendeta-pendeta habasya ketika itu Mereka pun langsung ribut Kok bisa-bisanya Nabi Isa disebut hamba Padahal dia itu Tuhan ya minimal anak Tuhan Karena khilaf di kalangan orang-orang nasara Ketika itu pun Ashamah menundukkan kepalanya lalu mengangkatnya serai mengatakan sadaqa wallah ma isa Maryam inda Allah illa kama ud. benar apa yang diucapkan nabi tersebut nabi Isa di sisi Allah terhadap semua makhluk makhluknya di alam semesta ini tidak lebih hanya sebuah tongkat ini artinya apa salah satu dari ciptaan Allah tidak ada hubungannya yang mengintervensi keputusan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pengaturan alam semesta ini. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang yang beribadah kepada selainnya, di surat Fatir kata Allah, di surat Sabah kata Allah, الَّذِينَ زَعَمْتُ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ Min lahir. katakan kepada mereka wahai Muhammad, silakan datangkan objek-objek yang kalian ibadahi selain Allah baik itu batu, pohon patung, nabi, malaikat, wali orang soleh yang sudah meninggal silakan panggil semuanya tidak ada satupun dari mereka yang bisa menciptakan satu debu menciptakan satu debu yang tidak ada nilainya, coba ciptakan dari tidak ada tidak ada satupun yang sanggup dari mereka. Kok bisa-bisanya kalian serahkan ibadah kepada objek-objek tersebut? Tidak ada satupun wama zahir. Dan tidak ada satupun dari objek-objek tersebut yang Allah jadikan sebagai pembantu di dalam mengatur alam semesta ini. Enggak ada. Alam semesta ini semuanya di bawah pengaturan Allah. Ketika ia mengatakan kun, fayakun. Terlalu mudah bagi Allah. Kita harus sadar, dulu manusia itu nggak ada. Kok bisa-bisanya Allah bergantung kepada Nabi Isa? Allah sebutkan di dalam surat Asyura atau Ghafir. La khalqus samawati wal nas. Walakinna la ya alamun. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dibanding penciptaan manusia. Kok bisa bisanya Allah butuh dengan manusia? Sebelum manusia diciptakan, langit dan bumi ini sudah ada. Bumi ini sudah ada penghuninya sebelum manusia diciptakan. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, bumi ini sudah ada makhluk. Kok bisa bisanya Allah butuh dengan Nabi Isa? Datang wafdu Najran. Wafdu Najran ini datang ke Madinah. Setelah peristiwa Fathu Makkah. terjadi pada tahun 8 Hijriah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Mereka datang situ narakiban. Berjumlah 60 orang yang dipimpin oleh 14 orang dan dikepalai oleh tiga orang As-Sayyid al Al-Aqib dan Abu Haritha Ibni al dari kabilah Bakr Ibni Wa'il. Fasyahid. Najran ini adalah orang-orang Nasara, orang-orang Nasara yang bercampur dari kalangan Arab dengan selain Arab. Ketika sampai ke Masjid Nabawi, pada saat itu salat asar, maka mereka pun meminta izin untuk memakai Masjid Nabawi. Salat Rasulullah pun mengizinkan mereka untuk salat di Masjid Nabawi. Ketika itu, mereka datang ingin mengklarifikasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka juga penasaran yang mereka dapati di dalam Taurat dan Injil bahwasanya Nabi Isa ini datang untuk memberi kabar gembira akan Rasul yang datang terakhir maka ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku Nabi mereka pun penasaran dan ingin mengklarifikasi ketika datang mereka pun bertanya tentang Nabi Isa maka mereka pun mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Nabi Isa adalah salah satu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya mereka bertanya, "Wahai Muhammad, semua manusia terlahir dari ayah dan ibu. Adapun Nabi Isa seperti yang kau ketahui, Nabi Isa bahasa saya, tapi maksud mereka Yesus seperti yang kau ketahui." terlahir dari Maryam tanpa ayah. Maka pasti ayahnya adalah Allah. Maka mereka mengatakan Allah itu Tuhan Bapak. Kemudian Isa ini Tuhan anak. Dan Maryam adalah tiga atau satu dari tiga yang mereka ibadahi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam ketika mereka bertanya siapa ayah dari Nabi Isa. Beliau tidak menjawab hingga turun firman Allah di dalam surat Al-Imran. Permisalan Nabi Isa di sisi Allah tidak lebih hebat dari penciptaan Nabi Adam. Nabi Isa terlahir dari seorang ibu tanpa ayah. Adapun Nabi Adam terlahir, tercipta tidak dari ayah, tidak dari ibu. Ketika itu pun mereka mulai ragu dengan keyakinan mereka. Hingga ketika Rasulullah mengatakan "Aslimu, ayo masuk Islamlah kalian." Mereka pun mengatakan "Aslamna, wahai Muhammad, kami sudah masuk Islam sebelum engkau datang." Artinya mereka mengklaim bahwasanya mengikuti keyakinan mereka mereka sudah masuk Islam karena Nabi Isa adalah Islam. Hawariyun murid-murid Nabi Isa adalah Islam. Dalilnya pada firman Allah di dalam surat Al Imran juga di surat Al Maidah Allah berfirman falamma Orang-orang Hawariyun mengatakan persaksikanlah wahai Nabi Isa kami beriman kepada Allah dan persaksikanlah bahwasanya kami ini muslim maka orang-orang najran ini mengklaim bahwa saya mereka Muslim, tapi apa kata Rasulullah? Mana agumamin isla min islam walad lillahi wa aklukumul khinzir. Kalian terhalangi untuk dikatakan masuk Islam dengan kalian menjadikan meyakini Nabi Isa adalah anak Allah. Jadi tidak cukup hanya klaim. Ketika keyakinan kalian menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah, inilah yang menghalangi kalian dari agama Islam. Kalian adalah nasarah. Dan juga dikarenakan kalian menghalalkan daging babi yang diharamkan oleh Allah di dalam Taurah, dalam Taurah dan Injil kitab kalian. Akhirnya kata Allah, فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ Wahai Muhammad, jika telah datang kebenaran ini kepadamu, namun mereka menolak untuk menerima kebenaran ini, maka ajaklah melakukan mubahalah. Apa itu mubahalah? Ayo kita panggil anak-anak kita, istri-istri kita, kemudian kita bersumpah dengan mengatakan, aku mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah makhluk Allah, hamba dan utusannya. Siapa saja yang menyelisihi ini maka dia akan dilaknat oleh Allah. Kemudian mereka juga mengatakan, bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Siapa saja yang menyelisihi ini maka dia akan dilaknat oleh Allah. Apa ucapan As-Sayyid wal Aqib dan juga Abu Haritha Ibni al -Qama? Mereka pun mengatakan Amhilna ya Muhammad. Berikan kami waktu untuk berpikir wahai Muhammad. Akhirnya ketika mereka berpisah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berbicara secara sembunyi-sembunyi. Mereka bertanya kepada Al-Aqib dan As-Sayyid yang paling paham tentang Rasul yang terakhir. Yang disebutkan dalam Injil. Lalu mereka bertanya, apakah benar dia Nabi yang dijanjikan oleh Nabi Isa? Mereka pun mengatakan, iya benar. Dan kita tidak mungkin melakukan mubahala dengan seorang Nabi. Karena kita tahu, tidaklah ada suatu kaum yang melakukan mubahala. Yang bahasa kita sumpah pocong ya melakukan mubahalah dengan seorang nabi melainkan mereka akan dibinasakan oleh Allah dan tidak akan ada keturunan mereka yang selamat. Maka mereka pun mengatakan wahai Rasulullah, kami tidak akan bermubahalah denganmu, kami akan pulang akan tetapi utuslah utusanmu kepada kami menghukumi apa yang kami perselisihkan dan jangan engkau mengutus kepada kami kecuali seorang yang terpercaya. Maka Rasulullah pun mengatakan, la aku akan mengutus kepada kalian sahabatku yang paling terpercaya ketika Umar bin Khattab mendengarkan hal ini Umar bin Khattab pun menantikan mudah-mudahan dia yang ditunjuk ternyata dalam riwayat yang lain riwayat Jabir bin Abdullah semua orang mengharapkan dialah yang ditunjuk untuk menghukumi di tengah wafdu najran orang-orang nasara najran ternyata ketika sholat subuh Rasulullah membalikan badannya kepada sahabat-sahabatnya. Mata beliau mengarahkan ke kanan, kemudian ke kiri. Umar bin Khattab sengaja mengangkat kepalanya. Mudah-mudahan dia yang ditunjuk. Ternyata ketika mata Rasulullah melihat Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau mengatakan, Qum ya Abu Ubaidah, fa inna li kulli ummatin amin, wa inna amina ummah Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap umat memiliki orang yang terpercaya dan manusia yang terpercaya pada umat ini adalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Maka diutuslah Abu Ubaidah Ibn Jarrah untuk menghukumi orang-orang Nasara Najran. Kita kembali. Maka mereka, kesombongan mereka lah yang menghalangi untuk menerima kenyataan. Karena kalau mereka mau berpikir sejenak tentang mereka mengklaim bahwasanya Nabi Isa dan juga Maryam adalah dua Tuhan dari tiga Tuhan, yang ketiganya adalah Allah yang mereka tuduhkan, Allah bantah mereka di dalam surat Al-Ma'idah, karena yakulani Ini luar biasa ucapan Ibnu Khidir ketika menafsirkan ayat ini. Wahai orang-orang Nasara, bagaimana mungkin kalian menjadikan Maryam dan anaknya Isa sebagai Tuhan selain Allah, sementara keduanya dahulu di dunia memakan makanan kata kata ibnu katsir rahimahullah Allah menyebutkan alasan yang logis ini dahulu mereka memakan makanan berarti juga nanti akan keluar dari tubuh mereka makanan ini apa artinya mereka akan ke belakang ke toilet dan apakah ada Tuhan yang buang air coba Allah ingin mengajak orang-orang orang-orang Nasara yang mengangkat Nabi Isa dan ibunya sebagai Tuhan karena yakulani ta'am. Dahulu mereka berdua ini makan makanan yang nanti akan keluar dari tubuh mereka. Dan keluarnya makanan dari tubuh manusia ini. Ini adalah kekurangan yang tidak bisa ditutupi oleh manusia sehebat apapun. Tapi kekurangan ini menjadi penyakit kalau tidak keluar. Inilah kehidupan manusia. Kekurangan ini, aib yang ada pada manusia, yang kalau seorang kehilangan kekurangan ini, dia tidak sempurna. Ada seorang bayi, misalnya, ada seorang bayi yang terlahir bila dubur, tidak ada lubang keluar kotorannya. Penyakit bukan penyakit hingga harus dilakukan tindakan operasi. Ini udah kekurangan, tapi kalau seorang kekurangan dari ini, hidupnya tersiksa. Ada makhluk yang dengan adanya kekurangan, dia menjadi sempurna. Subhanallah, kemudian ada orang-orang yang ingin menyamakan makhluk dengan Allah. Dari mana cara berpikirnya? Kemana analogi yang mereka gunakan? Subhanallahil azim. Ini bantahan yang sangat luar biasa. Inna masala Allah berfirman, "Mal Masihubnu Maryam illa rasulun min wa siddiqah kana yakulani Kata Allah, tidaklah Nabi Isa melainkan seorang rasul, hamba dari hamba-hamba Allah yang Ia ciptakan, Ia utus sebagai rahmat bagi Bani Israil. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain. Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, dan seterusnya. Kemudian kata Allah, Wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya, yaitu Maryam, adalah seorang wanita yang jujur, yang benar, bukan pendusta, lagi suci. Kana ya'kulani ta'am. Dahulu keduanya makan makanan. Dan akan keluar dari tubuh mereka makanan tersebut berupa kotoran. Akramakumullah. Makanya penduduk surga, di antara kesempurnaan hidup mereka, nggak ada toilet di surga. Apalagi harus bayar 2000 ribu. Gak ada di surga. Kalau nggak bayar langsung dilihatin tuh sama Di surga nggak ada toilet. Di dalam sahih Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih Muslim sahih Bukhari ada asalnya dari Abu Hurairah dalam sahih muslim lafadnya sangat indah. Inna ahlal jannati yashrabuna wa Penduduk surga di surga nanti mereka akan makan dan minum. Bukan karena lapar. Tapi untuk bersenang-senang. Ya Kemudian kata Nabi SAW. La yadfulun. Ay la yabsukun. Di surga kelak, mereka tidak akan buang ludah. Tidak ada buang ludah. Kemudian, mereka tidak akan buang air kecil. Juga mereka tidak akan buang air besar. Mereka pun tidak akan buang ingus. Ini semua aib-aib yang ada pada manusia yang mereka tidak bisa hindarkan. Kalau ada seorang yang aib ini tidak ada pada dirinya, maka dia cacat. Subhanallah. Tidak ada aib, tidak ada aib pada diri kita dihitung cacat. Kemudian kita ingin menyatarakan dengan Allah yang maha sempurna. Subhanallah Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kisah Nabi Isa di banyak tempat dalam Al-Quran untuk kita sampai pada satu titik lam yalit walam yulat walam yakullahu kufuan ahad Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ia tidak melahirkan. Ia tidak melahirkan dan tidak pula diperanak. Kemudian kata Allah, walam yakullahu kufuan ahad. Tidak ada yang seperti Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Karena Allah sudah tetapkan setinggi apapun makhluk mencapai tingkat kesempurnaan, pasti akan ada aib padanya. Luar biasa. Ini ketetapan Allah. Sehebat apapun pencapaian manusia, pasti akan ada kekurangan di dalamnya. Kenapa? Karena Allah sudah putuskan dan tetapkan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tidak ada satupun yang serupa dan semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali kepada ucapan Nabi Isa. Qala inni abdullah. Bayi yang baru lahir ini pun mengatakan, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah hamba Allah." Atani al-kitab. Waja'alani nabiya. Ia berikan kepadaku kitab. Yaitu mengajarkan kepadaku Taurah. Kitab sebelumku yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan juga memberikan kepadaku Injil. Waja'alani nabiya. Dan ia jadikan aku sebagai Nabi. Yang kalian wajib untuk mendengarkan berita yang aku sampaikan membenarkannya. Dan melaksanakan perintah yang aku perintahkan dan menjauhi larangan yang aku larangkan. Wajah mubarakan aina makunt. Kemudian kata Allah menghikayatkan ucapan Nabi Isa dan ia menjadikan aku manusia yang penuh berkah dimanapun aku berada. Di antara mujizat yang Allah berikan dari keberkahan Nabi Isa yang Allah sebutkan dalam surat Al Imran dan juga dalam surat Al Maidah. Anni akhluqulakum minat tini tair. Wahai sekalian Bani Israel, Allah berikan kepadaku mujizat, yaitu aku buat dari tanah liat, tanah liat yang berbentuk burung, kemudian aku tiupkan ke dalamnya. Dengan izin Allah, burung ini pun terbang sebagaimana halnya burung-burung yang lain. Ternyata orang-orang Nasara menjadikan peristiwa ini sebagai alasan bahwasanya Isa itu adalah Tuhan. Tapi Allah bantah di dalam Al-Quran, Anni tairi Aku menciptakan dari tanah liat ini, berwujud burung, kemudian aku tiupkan ke dalamnya, dan terbang sebagaimana halnya burung biasa, kata Nabi Isa, Tapi semuanya ini aku lakukan atas izin Allah, sebagaimana tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, juga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kalau kalian meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan, hanya dikarenakan ia menjadikan tanah liat ini terbang seperti burung, kalian juga mengangkat Nabi Musa sebagai Tuhan dong. Kenapa? Karena tongkat kayu yang sudah mati ini dilemparkan berubah menjadi ular. Kita lanjutkan setelah salat isya, insya Allah. Allah alam, sallallahu alaihi wasallam, barik ala nabiyina Muhammad. rahim الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد تري كتاب برهنتي سبل أذان بعد معجزات نبي عيسى bahwasanya ia dengan izin Allah menjadikan dari tanah liat berbentuk burung kemudian ia meniupkan ke burung tadi sehingga burung ini pun terbang dan dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar Isa bin Maria kemudian yang kedua wa ubrihul akmah al akmah disebutkan oleh Ibnu Katsir banyak makna dari para salaf Ada yang mengatakan Al-Akmah -al -al itu Orang yang ketika siang hari bisa melihat Tapi di malam hari Matanya susah melihat Tapi Yang lebih zahir dan lebih abla Pada mu'jizat Nabi Isa Adalah Al-Akmah ini seorang yang buta Secara totalitas Yang mana pada saat itu Ilmu kedokteran Sangat Dikagumi oleh orang-orang namun, mereka tidak sanggup untuk mencipta dari tanah liat seekor burung yang bisa terbang. Demikian pula, tidak sanggup untuk menyembuhkan mata yang sudah buta secara total, apalagi kalau dari lahir. Kemudian, yang ketiga, wal abras, nabi isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan seorang yang memiliki penyakit kulit. Penyakit kulit abros ini biasanya bawaan dari sejak lahir. Dan abros ini seorang yang memiliki kulit belang. Jadi kulitnya ada yang sedikit albino, ada yang warna kulit dengan pigmen warna kulit biasa. Jadi setengah-setengah. Kemudian yang berikutnya mukjizat Nabi Isa wa uhyil mauta bi Dan aku sanggup untuk menghidupkan yang sudah meninggal dengan izin Allah. Di sini lima hal yang kita sebutkan ini semuanya berkaitan dengan ilmu kedokteran yang sangat dikagumi pada saat itu. Dan di antara yang kita sebutkan tadi mukjizat yang Allah berikan kepada nabi yang diutus pada zaman yang berbeda selalu disesuaikan untuk memutus, membantah logika kedokteran pada zaman Nabi Isa, untuk membantah ilmu sihir pada zaman Nabi Musa dan juga nabi-nabi sebelumnya, disesuaikan dengan yang sangat dianggap fenomenal oleh orang pada saat itu. Adapun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus dengan mujizat yang terus-menerus ilmu pengetahuan manusia terbaharukan, sains terus berkembang, tapi ilmu yang diturunkan kepada Nabi, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendahului ilmu yang baru ditemukan sampai hari kiamat kelak. Bayangkan, sejak 14 abad yang lalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu dari Allah sudah menyebutkan bagaimana perjalanan sperma hingga من جدي من نسيا ينطر ظهير. الله بره فينا عندي سوره المؤمنون ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطف علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحمه. لهم حديث ابن مسعود رضي الله عنه لهم صحيح البخاري لهم صحيح مسلم 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari kedua yaitu sampai ke 80 hari dalam bentuk alaqah seperti lintah yang menempel pada dinding rahim seorang ibu. Kemudian 40 hari yang ketiga, fase yang ketiga akan menjadi daging yang membungkus tulang membentuklah manusia. Yang pada saat itu tidak ada alat USG, tidak ada alat-alat yang lain semata-mata tanzilum min hakimin hamid. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan perkembangan sains, baik pada ilmu biologi Islam sudah mendahului ilmu-ilmu yang ada pada hari ini. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya adapun mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang al-fasaha wal Tentang kehebatan dalam berbahasa. Iya. Tapi setelah dengan berkembangnya zaman yang kita hidup menyaksikan perkembangan sains ini, kita melihat bahwasanya ternyata Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk membantah orang-orang yang ahli balaga yang fasih, tapi ternyata Al-Quran mendahului segala sesuatu. Ingin berbicara tentang astronomi, Al-Quran sudah mendahulunya. Allah berfirman, "Wassama'idatil buruj." Dan langit yang memiliki gugusan bintang, ada satu bintang yang datang di malam hari, bunyinya bagaikan orang yang mengetuk. Ternyata itu ditemukan belakangan oleh NASA. Ada satu bintang yang muncul, kemudian hilang, muncul, hilang, bunyinya bagaikan orang yang mengetuk di malam hari. Lalu, bagaimana sikap kita ketika Al-Quran ditafsirkan dengan sains? Apakah boleh di sini para ulama mengatakan tidak boleh secara mutlak, bukan juga tidak boleh secara mutlak, selama memenuhi syarat? Yang pertama, sains atau ilmu astronomi, atau apapun dalam bidang biologi, geologi, atau apapun itu, yang ditemukan di abad belakangan ini. Yang pertama kali, kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran dengan penemuan tersebut. Harus dipastikan bahwasannya penemuan tersebut valid dan tidak akan terbantahkan oleh penemuan berikutnya. Kenapa agar Al-Quran ini penafsirannya tidak menjadi permainan? Jadi, harus dipastikan dulu kevalidannya, sehingga ketika ada perkembangan teknologi tidak membantah apa yang sebelumnya kita gunakan untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Kemudian, yang kedua, tidak boleh diyakini bahwasannya itulah satu-satunya yang Allah inginkan tidak boleh diyakini bahwasanya penemuan sains ini inilah satu-satunya yang Allah inginkan dari lafat misalnya wassamai wat tariq atau aljawaril kunnes yang datang menyapu ini diterjemahkan dengan black hole. Ada satu lubang hitam di luar angkasa sana yang akan menghisap energi-energi benda-benda langit yang ada di sekitarnya. Jadi tidak boleh dipastikan bahwasanya itulah satu-satunya makna yang Allah inginkan. Kenapa? Karena penemuan-penemuan ini belum disebutkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara manusia yang paling paham Al-Quran, yang paling paham keinginan Allah dengan Al-Quran adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan untuk mereka dari Allah supaya mereka berpikir. Bagaimana mungkin nabi menjelaskan sesuatu kalau beliau sendiri tidak paham? Sehingga konsekuensi Allah memerintahkan nabinya menjadikan nabinya pemberi penjelasan kepada manusia tentang apa yang diturunkan di dalam Al-Qur'an berkonsekuensi tidaklah nabi menjelaskan satu huruf, satu ayat di dalam Al-Qur'an melainkan beliau sudah memahami maknanya. Maka ketika ada penafsiran dengan sains ini, kita katakan terkadang satu ayat memiliki dua makna, tiga makna, dan seterusnya. Bahkan kata lima musyawqani rahimahullah dalam mukaddimah tafsirnya, jika ada seorang yang mengunci satu ayat Al-Quran, hanya satu makna saja, dan itu yang ia pastikan, yang Allah inginkan, maka dia orang yang kurang piknik dengan keindahan dan keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini jadi kita tidak menolak tafsir dengan sains yang dikenal dengan al-i'jaz al-ilmi tapi kita juga tidak menerima secara mutlak selama memenuhi syarat maka itu sah-sah saja. Maka ketika Ibnu Katsir mengatakan Al-Qur'an ini diturunkan pada masa orang-orang Quraisy ahli fasaha wal balaghah dengan perkembangan zaman Ibnu Katsir di tahun 700-an seterusnya kita yang hidup 7 abad setelah Ibnu Katsir menyaksikan perkembangan teknologi yang luar biasa kita pun mengatakan ternyata apa yang dikatakan Ibnu Katsir adalah bagian dari mukjizat Al-Qur'an bukan segalanya. Ternyata Al-Qur'an juga datang untuk membuat orang-orang yang bergelut dalam dunia sains takjub dengan Al-Qur'an. Untuk membuat orang-orang yang bergelut dengan dunia biologi takjub dengan biologi. Bahkan dijadikan standar untuk pencarian kehidupan di luar angkasa, ketika utusan-utusan yang mereka buat ini untuk melakukan eksplorasi di luar angkasa, apa yang mereka ingin cari pertama untuk menentukan ada kehidupan atau tidak? Air. Allah berfirman di dalam surat Al Anbiya: Awalam yaralladina kafaru an samawati wal arda kana min al hay. Tidakkah orang-orang kafir memperhatikan bahwasanya langit dan bumi dahulu menyatu, kemudian terpisah yang dikatakan dengan big bang. Yeah. Tapi ini teori-teori katanya uh, miliaran tahun yang lalu. Kemudian terjadilah evolusi-evolusi jutaan tahun yang lalu. Nah, ucapan-ucapan jutaan tahun yang lalu ini cara mereka mengeles. Kita pernah sebutkan di sini ya, kita tidak akan ulangi lagi. Yang ingin menyimaknya kembali bisa lihat di channel YouTube Masjid Nurullah Kalibata City. Baik, fasyahid Allah berfirman, "Tidakkah orang-orang kafir memperlihatkan melihat?" berpikir bagaimana penciptaan langit dan bumi dahulu menyatu. Kemudian Allah pisahkan keduanya dan Allah jadikan setiap yang hidup berasal dari air. Subhanallah. Ini Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi 14 abad yang lalu. Dijadikan standar oleh para pencari kehidupan di luar angkasa. Yang pertama kali mereka tentukan apakah ada air di sana. Yang akan menjadi sumber kehidupan. Dari mana Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui hal tersebut sehingga kita yang hidup menyaksikan luar biasa perkembangan ilmu dan teknologi saat ini? Kita katakan, ternyata apa yang disebutkan Ibnu Khedir, Al-Quran ini turun untuk membantah para ahli bahasa yang begitu indah di dalam mengatakan syair. Ternyata Al-Quran ini datang lebih dari itu, orang-orang yang bergelut dalam dunia geologi. Bagaimana Allah menyebutkan tentang perjalanan Zulkarnain Yang sampai kepada ujung barat dan ujung timur Sangat luar biasa Yang kita akan sebutkan nanti Setelah kisah Nabi Isa Akan ada beberapa kisah-kisah Yang disebutkan Seperti misalnya Ashabul Kahfi Dan juga kisah tentang Zulkarnain Dan juga kisah uh, penduduk Aila Sebuah negeri yang ada di Yordania saat ini Yang bernama Aila yang mana mereka ini disebut dengan ashabus sabat orang-orang Yahud yang dilarang untuk memancing hari Sabtu tapi mereka melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala alaihi wasallam inilah mukjizat Nabi Isa semuanya berkaitan dengan ilmu kedokteran sehingga jangan heran kalau agama Nasara ini erat hubungan mereka dengan kedokteran mereka selalu mengadakan kebaktian-kebaktian untuk menyembuhkan Maksudnya bakti sosial, bakti sosial untuk menyembuhkan. Karena memang Nabi Isa dan juga di dalam kitab Injil berisi tentang kedokteran yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengannya mu'jizat sebagai, untuk menguatkan Nabi Isa. Hanya saja mereka salah paham dan mereka melakukan cocok logi. Inilah musibah orang-orang Nasara ketika mereka melakukan cocok logi. Tidak mengembalikan semuanya hakikatnya kepada Allah. Mereka mengatakan Nabi Isa dari tanah liat kemudian menjadi burung wah nggak ada manusia yang bisa melakukan itu secara ilmu kedokteran berarti dia ini Tuhan nah kesimpulan dari mencipta ini kemudian dia Tuhan inilah cocok logi dari Bani Israel makanya Allah sebutkan ayat ini wa akhluku minatini kahayati tairi dan aku ciptakan burung kata Nabi Isa yang Allah hikayatkan Aku ciptakan burung dari tanah liat, kemudian terbang dengan izin Allah. Jadi harus ada lafat dengan izin Allah. Orang-orang Nasara menghilangkan lafat dengan izin Allah. Seakan-akan burung ini diciptakan oleh Nabi Isa dengan kehendaknya dan kemauannya sendiri. Maka inilah mu'jizat Nabi Isa alaihissalam yang kemudian ia pun tumbuh besar, menyembuhkan orang-orang, Hingga akhirnya terjadi peristiwa Nabi Isa dikepung di akhir hayatnya sebelum ia diangkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah kisah tentang Al-Ma'idah. Hidangan yang turun langsung dari langit tanpa ada usaha sedikit pun dari Hawariyin, murid-murid Nabi Isa yang akan kita ceritakan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala jika ada kesalahan dan kekurangan famini wa inti dari kisah yang kita sebutkan malam hari ini bagaimana kita ingin menjelaskan bahwasanya Nabi Isa adalah salah satu dari makhluk ciptaan Allah tidak lebih dari itu hanya saja Allah berikan kepadanya keistimewaan sebagai seorang nabi dan rasul yang wajib dibenarkan segala berita yang ia sampaikan wajib ditaati apa yang ia perintahkan dan wajib untuk kita tinggalkan apa yang beliau larang itu berlaku untuk orang-orang bani Israel dan berlaku untuk umat Islam pada hari ini kecuali ada dalil dari Al-Quran atau dari hadis yang menganulir atau memansuhkan hukum-hukum yang dulu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam jadi syariat yang berlaku kepada Nabi Musa berlaku kepada Nabi Isa juga berlaku kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali ada beberapa yang dikatakan mansuh dianulir dikarenakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara konsekuensi keimanan seorang muslim sebagaimana ia mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga wajib mencintai Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi salam. Siapa yang kafir mendustakan Nabi Isa sama telah telah kafir dan mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semuanya rasul dari Allah. Rasul ini hanya menyampaikan risalah datang hanya satu dari Allah. Siapa yang mendustakan Nabi Nuh, maka dia telah mendustakan seluruh rasul. Siapa yang beriman kepada Nabi Isa? بر إيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مسلم. النبي الله عليه وسلم. من أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسول وكلمته مريم حق والنار حق أدخله على ما كان عليه من العمل. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. ترى جم برحق. ديسمب. باك. 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 Adalah hamba dan utusan Allah, kalimatnya yang Ia berikan kepada Maryam melalui Jibril alaihi salam. Kemudian ruhnya dari Allah yang Ia ciptakan dari kalimat kun, dan Dia bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya. Neraka itu benar adanya. Jika seorang benar-benar meyakini dan bersaksi akan hal ini, Allah akan memasukkan Ia ke dalam surga dari delapan pintu mana saja yang Ia inginkan dalam riwayat lain, sesuai dengan kadar amalannya masing-masing. Tapi syarat untuk masuk surga adalah seorang harus bersaksi dengan persaksian ini secara umum asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kalaupun ditambahkan wa anna isa abdullahi wa rasuluhu bagi orang nasara yang baru masuk Islam untuk membersihkan keyakinan-keyakinan sebelumnya mengangkat Isa sebagai Tuhan, maka tidak mengapa insya Allah sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tadi dari hadis Ubadah bin Samit wallahu alam sallallahu alaihi wasallam Muhammad Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh